Halo dulur, kembali lagi di channel Penting Seneng ya. Untuk di video kali ini dulur ya, ini tidak bermain sedekah seperti biasanya. Melainkan ini permainan dari akun yang kemarin dapat 10 B di Naga Merah itu ya. Nah, ini kan sisa untuk chipnya kan sisa 7 B ya dulur ya. Jadi kemarin itu kan saya stop sisa 10B itu saya kirim yang 2B ke akun utama. Nah, harusnya kan sisa 8B. Nah, yang 1B itu saya coba lagi kan dapatnya pagi hari ya. Saya coba itu di siang hari. Nah, di siang hari itu ya dulur ya, itu saya cobanya itu di Renom. Di Renom itu saya coba bermain langsung di Batman, cuma nggak ada perlawanan sama sekali ya dulu ya. 1B itu nggak nyampe 100%, benar-benar nggak ada perlawanan ya. Saya pikir memang ya sudah seperti biasanya gitu kan. Kalau akun upgrade dari sedekahan kan setelahnya itu biasanya ngeslong gitu kan. Nah, kemarin itu kan setelah upload video yang di Pinaga itu, saya kan lanjut malamnya kan, lanjut ini buka sisa akun. Buka sisa akunnya itu 130, itu kemarin nggak ada yang up, dan pada intinya kemarin itu yang 300 akun itu nggak ada up sama sekali ya dulur ya. Untuk di akun saya kemarin itu saya maraton sampai sekitar jam 1 atau setengah 1 lah, itu sekitar segitulah ya dulur ya. Pas bangun tidur itu saya nyoba buka untuk akun yang up ini yang sekarang lagi kalian tonton itu ya. Jadi ini saya coba di batch 10 nya ya dulur ya, karena memang siangnya ngeslong, jadi saya nggak langsung bermain Mac. Sayang juga kan, sudah ada modal kalau mainnya terlalu barbar takutnya juga langsung nyedot, karena juga ini kan dari sedekahan juga gitu kan. Jadi apalah ya, yes, pokoknya kalau saya ada modal itu mainnya pelan-pelan, istilahnya kayak gitulah dulur. Lebih berhati-hati, nggak anu, kalau dari sedekah 2M yang masih di awal itu ya sesuka hati gitu kan. Nah, ini saya coba di Buto Ijo awalnya dulur ya, ini cuman muter-muter seperti biasa aja, nggak ada sesuatu yang oke. Yes, cuman kayak gini tak telur ya, di Buto Ijo itu permainannya nggak ada tembakan-tembakan bagus lah kemarin itu di malam hari. Jadi ini saya buka itu iseng-iseng juga telur ya, mau tidur ya, saya pikir habis-habis 1B atau maksimal 2B kayak gitulah. Kalau memang nggak mau naik ya sudah kan gitu. Nah, saya memang kalau udah ada akun yang naik lumayan gede seperti ya kayak gini 10B atau berapa, intinya bisa buat modal buat muter-muter lah, istilah Jawanya bisa buat delok-delokan gitu lah telur ya, itu ya nyoba-nyoba kayak gini lah, selain nanti dikirim di akun utama ya tentunya. Dan ini saya nyoba keluar dulur di Buto Ijo-nya karena nggak terlalu bagus, karena ya sudah beberapa spin lah tadi, 100 spin atau berapa. Saya nyoba di Fafafa ya kemarin ya, karena Fafafa putarannya sebelumnya juga lumayan bagus, ada up saya apa ada yang di up di akun saya itu kemarin kan 11B, dan untuk akun yang up di Fafafa 11B itu juga sudah habis dulur ya. Itu saya kirim di akun utama sekitar berapa ya, 6B kalau nggak salah. Untuk yang 4B saya puter-puter ya kayak gini dulur, 1B seharinya 1B atau berapa gitu kan. Itu sekarang udah habis juga chipnya di akun yang itu, dan itu juga bermain sedekah 2M juga untuk hari ini ya dulur ya. Jadi udah habis, tinggal akun yang ini aja. Nah, kita pantau aja dulur ya untuk permainannya. Ini di batch 9 langsung disambut kodoknya 4 ya dulur ya, 4 tadi 20 free spin di sini. Isinya yang pastinya super win lah, karena ya 4 kodok jarang-jarang kalau nggak super gitu kan, kebanyakan super win. Dan ini juga saya coba di batch 9 nya dulu ya, memang sengaja
bermain di situ, istilahnya is main aman kayak gitulah, nggak langsung di Mac. Ya ini lumayan lah untuk chipnya, tadi kan start di 7B, perlawanannya udah sangat bagus lah, ini chipnya udah balik modal ya di angka 7B lagi. Untuk tembakannya juga mantap, tadi ada big win dan scatternya ya di 100 spin yang pertama dulu ya. Oke, ini saya langsung coba di auto 500 nya karena memang putarannya cukup bagus, sangat menjanjikan lah kayak gitu bisa dibilang ya. Untuk awal-awalnya sudah keluar kode hijau, biasanya kedepannya itu bagus. Dan ini iya disambutnya di sini dulur ya, kemarin tuh nggak sengaja ternyata disamperin sama si kakek merah, lumayan ya dulur ya, 22.500. Jadi ya bisa dibilang untuk akun ini dari sedekah 2M, kalau di total pertama 10.500 itu kan, sekarang ini tembus di 29 ya, kurang lebih lah sekitar 33B maksudnya ya. Ini mantap sekali, sudah lama dulur saya tuh nggak ngerasain JP, walaupun JP-JP bocil pink atau hijau itu udah lama sekali saya nggak JP Fafa, dan ini pertama kalinya juga JP lagi setelah sekian lama, lebih dari setahun kalau saya rasa nggak pernah JP. Dan mantap langsung disamperin juga sama si kakeknya ya gitu kan. Dan info aja dulur ya, ini setelah JP ini saya coba pindah di mana itu, kakek Hughes, karena sudah naik level bisa bermain di situ. Saya coba di situ sekitar ada kalau nggak 1200 spin itu di Batmac, itu nggak ada apa-apa, cuma naik turun sampai akhirnya chipnya sisa sekitar 26B, terus saya berhenti kemarin dulur ya, itu cuman kayak gitu aja. Dan info untuk sedekahan hari ini di tanggal 30 Oktober dulur, itu saya baru buka sekitar 70 akunan, cuman ya alhamdulillah dulur sudah ada yang up, videonya sudah ada, nanti kalau sempat saya bikinkan videonya ya, kalau enggak ya mungkin besok saja dulu ya dulur ya. Oke lah dulur, terima kasih sudah menyimak video kali ini dulur ya. Cukup sampai di sini saja. Salam Slotter dari saya, channel Penting Senang. Semoga akun kalian bledos. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted. And I don't know what to do. Each time I try to get past it. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come.